Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan yang penuh diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang Islam, kita pasti mempunyai idola yang tersendiri. Sebagaimana juga anak-anak kecil, mereka pasti beridolakan kepada ibu bapa mereka. Oleh hal yang demikian, maka ibu bapa adalah individu yang paling sesuai untuk diidolakan oleh anak-anak mereka. Dalam bulan Ramadan yang penuh diberkati ini dalam kapsul Ramadan, maka saya ingin berkongsi dengan sidang pendengar dan penonton semua berkaitan dengan idola dalam kalangan ibu bapa oleh anak-anak. Contohnya, ibu bapa boleh menunjukkan contoh yang baik ketika sedang berbuka puasa. Sebagai contohnya, meminta anak yang paling sulung, yang paling besar untuk membacakan doa sambil diaminkan oleh ibu bapa dan juga isteri dan juga adik-beradik yang lain. Contoh yang keduanya ialah idola yang patut dijadikan amalan yang berterusan dalam kalangan keluarga, iaitu kita solat bersama-sama dan membaca Quran bersama-sama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari bahawa wanita-wanita Ansar telah mengajarkan anak-anak mereka yang masih kecil supaya berpuasa. Dan apabila anak-anak ini menangis kerana kelaparan, mereka akan disediakan dengan suatu permainan, alat-alat permainan untuk mengelakkan mereka daripada memikirkan tentang kelaparan. Alhamdulillah, dalam kapsul Ramadan kali ini, secara ringkasnya kisah-kisah yang telah saya kongsikan, semoga bermanfaat kepada sidang pendengar semua. InsyaAllah kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.